Pabrik pembuatan spare part motor di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh pabrik. Asap hitam membumbung tinggi dari pabrik pembuat spare part motor di Desa Rejosari, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar mengakibatkan api dengan cepat membesar. Beberapa kali terjadi ledakan kecil dari dalam pabrik. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Namun, proses pemadaman terkendala kencangnya angin dan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar pabrik. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran pabrik spare part motor ini, dan pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena seluruh pabrik hangus terbakar. Banyaknya warga yang melihat kebakaran ini membuat jalur pantura yang menghubungkan Lamongan Gresik macet. Rapat ada bau, bau itu dari mana, lantai satu ke belakang, kita buka pintu belakang, kita lihat dari sebelah pabrik, langsung api sudah mengumpul naik. Dan sudah. Sampai sekarang lantai anak-anak, satu ke sebelah, anak-anak tak suruh keluar semua.